Kesal karena banyak wisatawan mancanegara berulah di Bali, Gubernur Bali Iwayan Koster memperketat aturan bagi warga negara asing selama berada di Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengeluarkan surat edaran mengenai tatanan baru bagi wisatawan selama berada di Bali. Aturan ini memuat beberapa hal, di antaranya mewajibkan wisatawan mancanegara memuliakan tempat dan simbol keagamaan. Sampai warga negara asing diwajibkan didampingi pemandu wisata berlisensi. Aturan juga mempertegas warga negara asing harus menggunakan mata uang rupiah saat bertransaksi. Pariwisata yang kita tuju adalah pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Jadi kita ingin agar wisatawan yang datang ke Bali ini adalah wisatawan yang berkualitas. Kita tidak ingin pariwisata itu membawa bencana buat Bali, apalagi membuat masalah yang berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat Bali terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Kita tetap akan menjadikan pariwisata sebagai sektor yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Bali, tetapi pariwisata yang betul-betul menjaga kearifan lokal, memuliakan adat tradisi seni budaya serta budaya Bali, dan juga menghormati semua tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Dan untuk itu kita akan memperlakukan kebijakan yang lebih ketat ke depan.